Baru-baru ini, penggemar sepak bola nasional akhirnya bisa bernapas lega. Hal itu dikarenakan Shin Tae-yong resmi memutuskan untuk setia bersama skuad Garuda. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut diisukan akan meninggalkan Rizky Ridho DKK seiring berakhir kontraknya. Shin Tae-yong resmi menandatangani kontrak baru pada 28 Juni lalu. Dirinya akan bertahan dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Usai resmi memperpanjang kontrak, target berat langsung menantinya. Ada satu target yang ditekankan oleh PSS kepada Shin Tae-yong. Federasi ingin Timnas Indonesia menembus peringkat 100 besar FIFA. Dengan tingginya target tersebut, bayaran untuk sang nahkoda juga otomatis naik. Beberapa waktu lalu, kabarnya gaji Shin Tae-yong berada di kisaran 1 miliar rupiah. Kemungkinan, saat ini angka tersebut bisa-bisa menyentuh angka 2 atau 3 miliar rupiah. Kini, Shin Tae-yong akan fokus bersama Timnas Indonesia untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China yang tergabung di grup C. Petualangan tersebut akan dimulai pada 5 September mendatang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.